penonton yang berbahagia. Selanjutnya kita kembali saksikan bersama persembahan dari Gong Kebyar Anak-anak, Komunitas Seni Manik Pering, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, yang akan menampilkan tabuh kreasi Alun Inggandara. Alun Inggandara, sebuah komposisi kerawitan kreasi berlandaskan imajinasi representatif pergerakan gelombang ombak samudra sebagai gelombang musikalitas. Seperti namanya alun, melukiskan gelombang ombak samudra, kemudian mewujudkan dengan kata ing sebagai perantara yang diakhiri dengan kata gandara, sebuah ungkapan bahasa Sanskerta bermakna kelompok nada suara yang dapat diidentifikasikan sebagai musik. Sehingga alun Inggandara merupakan suatu wujud daya kreativitas mengekspresikan gelombang ombak samudra yang dimanipulasi secara musikalitas sebagai identitas gagasan komposisi kerawitan kreasi. Sebagai penata kerawitan, Iputu Riangga Budi Pramana, pembina kerawitan IKD Artawan, Iwayan Alit Darsana, Iwayan Gede Priyanta, pembimbing dan pengampu kerawitan Iketut Budiana, Inyoman Sunarte, sebagai penanggung jawab perbekal Desa Pering. Baik Bapak Ibu hadirin, penonton yang berbahagia, inilah tabuh kreasi Alun Inggandara, persembahan dari Gong Kebyar Anak-anak, Komunitas Seni Manik Pering, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Duta Kabupaten Gianyar. Thank you.